Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video sebelumnya saya sudah sharing tentang bagaimana cara pasang ELCB. Sekarang saya akan sharing cara pasang RCBO dan MCB group instalasi rumah. Di sini sudah terlihat jelas di dalam box MCB ada satu buah RCBO dan ada dua buah MCB. Karena saya akan membagi MCB ini menjadi dua grup, maka dari itu saya pasangnya dua MCB. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara pemasangan kabel di box MCB ini? Sebelum ke pemasangan kabel, saya akan jelaskan dulu diagram garis tunggalnya. Jadi di sini ada simbol yang sudah standar PUIL ya. Jadi untuk standar PUIL terbaru, simbolnya kayak gini. Ini adalah simbol KWH meter, yang ini adalah simbol MCB, yang MCB KWH meter, dan ini adalah simbol RCBO, dan ini adalah simbol MCB group. Di sini MCB-nya memakai 2 MCB, karena saya memasang 2 grup MCB. Dan ini outputnya ke instalasi rumah. Nah, ini adalah diagram garis tunggalnya, sangat gampang sekali ya teman-teman. Jika teman-teman sudah belajar tentang diagram garis tunggal, pasti sudah paham apa yang sudah saya jelaskan ini. Baik, langsung aja untuk praktik cara pasang RCBO dan MCB grupnya kayak gimana. Di sini saya akan simulasikan bagaimana cara pemasangan kabelnya. Di sini ada KWH meter beserta MCB-nya ya, dan di sini ada box MCB, satu buah RCBO dan dua buah MCB. Dan ini adalah kuningannya yang nanti untuk disatukan ke grounding dan ke netral. Baik, kita langsung aja. Jadi di sini saya menggunakan kabel NYM. Yang warna kuning ini adalah grounding, yang warna biru ini adalah netral, dan yang warna abu ini adalah fasanya. Jadi yang dari KWH meter itu ada 3 buah kabel, yaitu grounding, netral, dan fasa. Grounding, netral, dan fasa ini masuk ke MCB group atau ke MCB box, yang dimana saya akan pasangkan dulu yang groundingnya. Pasangkannya di mana? Lihat. Nah, pasangkannya di kuningan ini. Selanjutnya, kita pasangkan dari netral KWH meter, dimasukkan ke RCBO. Selanjutnya, yang pasanya dimasukkan ke pasa yang ke RCBO. Nah, pemasangan RCBO ini harus dari atas. Jadi, yang dari KWH meter menuju RCBO itu harus dari atas untuk inputannya. Dan untuk pasa dan netralnya biasanya sudah tertera di sini N. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu untuk memasangnya karena sudah ada kodenya, yaitu N. Jika tulisan N, pasangkan saja netral. Oke, selanjutnya kita pasangkan dari netral keluaran output RCBO dimasukkan ke kuningan. Dan selanjutnya dari output RCBO dimasukkan ke MCB group 1, dan dari MCB group 1 dijumperkan dimasukkan ke MCB group 2. Untuk penjumperan ini dinamakan pushbar sisir. Nah, di sini sudah ada kabel NYM, yaitu yang grup 1 dan grup 2. Yang dimana untuk grup 1 saya akan pasangkan groundingnya dulu. Lihat teman-teman, pasangkan grounding di kuningan ini. Selanjutnya, pasangkan grounding juga yang grup 2 dimasukkan ke kuningan ini. Jadi kuningan itu untuk menyatukan grounding yang dari KWH meter. Oke, selanjutnya kita pasangkan netral yang grup 1 dimasukkan ke kuningan yang netral ini. Selanjutnya, netral yang grup 2 digabungkan juga dengan netral yang ada di kuningan ini. Oke, untuk selanjutnya kita pasangkan untuk yang grup 1 yang pasanya dimasukkan ke MCB. Berarti ini adalah MCB 1 atau grup 1. Selanjutnya, yang grup 2 ke instalasi rumah dimasukkan ke MCB grup 2, yaitu yang pasanya. Sudah cukup jelas teman-teman untuk pemasangan step by step dari KWH meter menuju ke box MCB instalasi rumah. Perlu diperhatikan bahwa untuk pemasangan dari KWH meter menuju RCBO harus dari atas. Kenapa harus dari atas? Lihat teman-teman, ini adalah diagram perkawatan yang sudah tertera di PUIL 2011 yang edisi 2016. Dan kenapa tadi pemasangan dari KWH meter ini harus dari atas? Ya karena jika dari bawah, untuk proteksi RCBO ini tidak bisa bekerja. Dan untuk standar PUIL juga, dari MCB KWH meter harus dimasukkan dari atas. Keluarannya dari bawah menuju ke masing-masing MCB group. Dan untuk netralnya di sini sudah digabungkan juga.
Jika teman-teman melihat puil 2011, maka untuk perkawatan diagram RCBO ini sudah tertera. Jadi saya hanya untuk sharing pemasangan kabelnya kayak gimana, supaya teman-teman enak untuk praktiknya. Oke, sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silahkan komentar di bawah. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.